bunda-bunda, selamat datang di channel Mak Wo. Mak Wo ingin berbagi resep bikin cemilan bihun bakso tahu pentasi. Inilah bahan-bahannya. Ini bihun 1 on lah kira-kira beratnya. Ini bakso sebanyak 8 biji. Tahu 4 kotak, telur 2, daun bawang 2 batang, ini wortel, bawang putih 3 siung. Di sini ada kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, terigu 2 sendok makan. Inilah bahan-bahannya bunda yang akan kita bikin. Selamat menonton. Jangan lupa ya bunda-bunda, sambil menonton tolong subscribe-nya ya dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Bihunnya ini bunda sudah saya rendam tadi dengan air panas supaya jangan terlalu panjang-panjang, kita gunting-gunting. Tidak panjang-panjang dia nanti. Kita gunting-gunting dia. Sudah, kita masukkan ke sini. Tahunya ini kita haluskan. Dengan ini bunda supaya cepat halusnya. Kita tekan-tekan. Kita tekan-tekan sampai halus. Tahunya udah halus, kita masukkan sini. Kita masukkan bawang putih yang 3 siung tadi udah saya haluskan, masukkan. Masukkan telur. Masukkan telur 2 biji. Kita aduk-aduk bunda. Kita aduk sampai tercampur rata. Tepung terigu serbaguna 2 sendok makan. Kita aduk lagi. Kita kasih air kira-kira 50 ml. Wortelnya kita parut dengan parutan keju. Kita masukkan sini. Daun bawangnya kita potong-potong. Daun bawangnya kita potong-potong. Kita masukkan sini. Baksonya kita potong kecil-kecil. Ini bakso ayam bunda, baksonya terserah aja
Mau bakso sapi, ayam, boleh. Kita potong kecil-kecil. Kita masukkan lagi baksonya yang sudah kita potong-potong. Kita aduk lagi. Ya. Cetakannya ini Bunda, kita kasih minyak supaya senang mengeluarkannya nanti. Kita masukkan ke dalam cetakan, kita padat-padat sedikit. Itulah isinya Bunda. Kita padat-padatkan sedikit. Inilah Bunda, udah siap kita isikan ke dalam cetakan. Kita kukus. Air kukusannya kita masukkan ke dalam kukusan. Udah, kita tutup. Kita kukus selama 15 menit sampai 20 menit. Udah 20 menit. Kita angkat. Masukkan yang sisanya tadi lagi. Udah dingin, kita keluarkan dari cetakannya. Senang saja mengeluarkannya Bunda, karena dia tadi udah dikasih minyak. Ditekan aja, dia udah keluar. Ditekan aja gini. Minyaknya udah panas Bunda, kita goreng. Thank you.
Kita goreng bunda sampai kuning kecoklatan. Udah matang, kita angkat. Udah kecoklatan. Inilah hasilnya bunda, masakan kita, bihun, bakso, tahu bantasi. Bisa juga untuk cemilan keluarga ya bun, dan bisa juga untuk ide jualan. Kita kasih cabai rawitnya begini bunda. Inilah hasilnya masakan cemilan kita bunda. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, tolong bantu subscribe ya bunda-bunda dengan cara menekan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.